tanggal 15 Agustus. Pihak daripada bangsa Aceh yang diwakili oleh para petinggi kami, yaitu Tuku Malik Mahmud Al-Haidar. Begitu juga kepada pihak petinggi Republik Malaysia diwakili oleh Hamid Awaludin. Mereka kedua-duanya adalah memiliki bendera bersama. Dari pihak kami diwakili oleh Rakyat Namun memiliki bendera bulan pijang. Bintang bulan adalah bendera perdamaian Aceh. Dan ini adalah bendera kebangsaan Republik Indonesia. Negara kita yang kita cintai. Maka dua-dua bendera ini tidak akan pernah konflik kembali di Aceh. Dua bendera ini bukan bendera perjuangan, tapi bendera perdamaian Aceh. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Maka saya ingin menyampaikan kepada generasi Aceh, jangan pernah ada kelompok kesejahteraan di Aceh yang mengatakan bendera kita bendera perjuangan, tapi ini adalah bendera urungnya benderanya bendera urung cintanya PIM Bapa ada urung lain, PMM ada urung lain, PIM Kamita ada urung lain. Benderanya adalah bendera perdamaian yang dicapai dan kita berhati bersama di Helsinki. Maka kita berhati-hati kelompok-kelompok lain yang mengatasnamakan bendera bulan bintang ini lah, atau bendera bintang bulan, bendera perjuangan. Ini sudah pernah damai, negara Aceh sudah damai. Kita tidak ingin konflik kembali. Maka lambung kami ucapkan kepada kedua nama yang mulia Tunku Mauliadi Sulaiman yang telah menyampaikan kata-kata sambutan dalam acara yang sangat mulia rayanya. Hadirin yang mulia, para peserta acara peringatan MOU Helsinki yang ke-18 pun. Nyan anak-anak yang dang-dang ikurun rot yang sok baju hitamnya. Nyan anak hati ya hilang kompli. Tuh nama awak dah. Tuh dah. Tipai. Aduri. Oh, lagi yang mana? Yang ada orang burung rawan, yang bukan burung rawan. Yang bukan hilang ke instansi Indonesia. Nyo yang sok-sok baca hitam, nyo mandu mandi hanaya. Manya matiahi, nalang yang kandung matiahi. Mak ibu juang, nyan ha, nyan. Yang padung-padung kron yang kau ikut, katepe, arupah-upah.